Tapi enggak ada minta tabrak-tabrak sih. Enggak bisa kayaknya. Untuk lolos ke final tapi saat PPE berada di kuat yang lebih tinggi berarti Bigetron yang enggak lolos final. Jonanya Bigetron kenopo Jonanya ke gopol. Rip NT Jona tidak memberkati di daerah-daerah Senayan tetap papasan juga. Sorry ya, PPE dapat poin dari poin ya. Dan rumah aman yang enggak aman. Ini oncom isinya. Sisir yang memang banyak tempat-tempat scraping sehingga banyak rumah yang dapat panjang umur GE-nya, Bro. Kasih duluan. Betul. Dan ini dia satu tim pertama yang dipulangkan karena lobby adalah Bacon Time, tapi dari Vampire mereka bakal menabrak emang udah ngebalap Windy dari tim Secret. Granat Smoke sudah mulai dilemparkan juga, eye shot masih dalam proses healing, tapi sepertinya dari Vampire mereka bakal commit untuk menabrak mati. Tim Secret dan granatnya swap connect lagi dua. Tapi PBE kena shatter bisa karena Tony Kurniawan sudah dapat shatter dari PBE lumayan. Begitu saja Tony King-nya tumbang, tapi masih ada backup dari pemain Vampire yang lainnya. Jumper di take down begitu saja. Wah, rata KTS kali ini. Satu persatu anggota mereka tumbang, bahkan hanya menyisakan last man standing saja. Ente banget TS sih, kenapa? Split 3-1. Trust issue anjir nih. Jaraknya sehingga kita tidak bisa membackup. Parah, Cok. Pulang menuju ke arah lobby, tapi ini satu berita. Parah, Cok. Jauh banget, anjir. Lu lihat dah, astaga. Oh, PJP. Nah, ini PJP menang lah. Let's go, PJP. Let's go. Menggunakan satu S12K menuju ke arah pemain-pemain dari PJP. Betul, Red Face tadi yang tumbang dan langsung dipulangkan ke lobby. Kali ini dari PJP hanya menyisakan 3 player mereka saja, bahkan tinggal. Oh, itu gak kena ambil. Udah dapet Luxi. Selamat datang Luxi berhasil mendapatkan cua dari arah lain. Gila, ini lengket banget ya, sebentar doang gitu ya. 3 lawan 3 saat sekulit. Lynx coba untuk mengkup sebuah. Kena. Tapi ada Genfer. Hasilkan dia ternyata. Belum ada hit. Meter datang. Bahkan lanjutan dilakukan sebuah follow up. Ya enggak apa-apa ya bocil PJP. Enggak apa-apa ya satu poinnya. Kita terlebih dahulu. Oh, Lynx yang tumbang menyisakan satu pemain dari PJP yang cukup depan di bagian pintu. Masuk ke arah dalam, granat sudah mulai dimasukkan. Meter satar dapat lagi. Zuxi berhasil mendapatkan satu sebuah gocek karena Asmara yang begitu bagus, tapi ini PJP PJP datang. Nice try PJP. Dan memulangkan. Ayo terpatin ini. PJP ke arah lobby. Enggak, dia ngajar PBE, dia ngajar PBE. Tim Zavier ada bicara kabur mendapatkan celah menuju tempat ini, tapi Bigetron mencoba Raymond kabur untuk mundur terlebih dahulu, tidak fight menjadi terparty di tempat kejadian perkara. Agak beda nggak sih gameplaynya BTR ini kalau line up dengan PP Bizo Levis dempet gak tuh tadi baginya Bali saat ini hanya gerak diam saja melepaskan karena angle-nya nggak kelihatan. Betul sekali, belum ada backup dari pemain-pemain yang lainnya, tapi Vince sudah mulai memasak sebuah gol. Nice AE. Awas, jangan kasihkan nembak karena reload juga dibutuhkan. Terus terlihat bahkan Rosemary AKM kali 4. Abangku. Cari hitmark menuju ke arah. Abangku, abang sabar tercintaku ya bang ya. Oh iya kok. Ini mohon maaf nih bang ya. Emang lebaran tanggal 22 bang. Tangan dirubah-rubah, emang mau tanggal berapa bang? Kau bikin kesel juga emosi, berantem kita bang kali ini bang ha? Betul. Usaha dan doa tuh harus seimbang. Ini abangku nih. Emang kan lebaran tanggal 22, kau nih maunya apa bang? Masih saja. Dan saat ini. Emang udah buka puasa ya? Udah. Selamat berbuka puasa. 21, 23 kan? Sudah berpuasa pada hari ini. Sunscreen, ganti-gantian kita untuk minumnya. Silahkan lo dulu untuk berbuka puasa. Alah ya, mundur sehari maksudnya bang ya. Bukaan tembakan dari arah tim The Xavier Rabis. Masih belum satu mendapatkan seorang West dari Genesis. Ini harus dibuka untuk menyelamatkan posisi dari Bigetron. Dan satu tumbang dari arah tim Genesis. Rabis masih memberikan tekanan dari atas gunung. Ya, ternyata tembakan terus bisa dilakukan bahkan dengan bermodal kali 4 pastinya. Masih belum tentu. Oh, belum tentu. Untuk pemain sekali berabis mendapatkan Elim okay, dengan cara okay, seperti ini. Dia hanya melihat satu orang, ada bagi yang lain pun baginya di. Gue lihat PB kuat juga tuh di luar zona dari tadi tuh. 30 peluru di dalam tas dari Rebis. Sendirian dia doang tuh. Sendiri saja dan ini adalah sinyal bahaya karena Rebis berada di bukit, tidak ada tempat lootingan lagi. Betul. Yang benar yang mana? Gue kan enggak tahu anjim. Ini adalah momennya dia untuk nge-regroup untuk minta pelor ke temennya. Woi, pelor aja woi. Biasanya gitu komunikasinya. Ya, kita kembali menuju ke area circle. Boom, masih dapat circle lagi. Mereka tidak kemana-mana untuk saat ini. Berarti 3 circle lagi. Mereka aduh, kuasai, betul sekali. Dan dengan BTR keadaan kayak gini, kemungkinan besar mereka akan dapat lagi. Kemana ya itu ini ya? Sih, harusnya kemungkinan bukit gak sih? Iya kan, dari sebelumnya udah di tengah, terus tadi udah di tengah, sekarang di tengah lagi. Berarti kurang lebih 4 circle, 3-4 circle. Mereka udah cukup aman, cukup nyaman di posisi mereka sementara ini. Dari 12. EBS naik poinnya sih bagus juga ya, 1-1-2.
ini harusnya bakal terjadi pengikisan massal ketika mereka bergerak rotasi. Ya karena banyak tim yang dipaksa untuk melakukan pergerakan seperti yang sedang terjadi. Ayo jangan bingung BTR. BBE anjim gak mau mati-mati cok. Misalkan hanya Moonboy saja tidak mati banyak nih, opsi. Mati nih, BBE mati. Mati-mati. Opsi paling pasundan realistis adalah dia saja memberikan 10.000. Wah PBE pulang. Satu poin aja PBE. Satu poin guys. Let's go. Iguzo. Mang, Iguzo dulu. Jaya-jaya karena tadi sudah termakan oleh pergerakan Blue Zone juga. Oh nabrak, BTR nabrak AE. Dengan pelornya, oh, iya, dengan kak, granatnya. Kali ini berhasil membungkam dua pemain dari SLD. Dan oh my god, Bigetron, satu anggota mereka terculik bertemu dengan Alter Ego. Ada gigi. Kali ini Gen 4 sudah WHP, Ryzen masih menjadi mata-mata di dalam smoke. Masih mengumpat begitu saja, belum melakukan sebuah tembakan. Sudah mulai keluar dari Nebot. Namun masih diam diri. Menang satu. Mundur ke bagian belakang, namun Gen 4 berhasil mendapatkan satu. Awasin ini ditumpangkan. Awas Stuxnet, masih belum ketahuan sama seorang Ryzen. Ini oke, fight tersebut Bigetron berhasil menambah 7 poin elimination, bahkan 7 elimination sudah mereka. Anjing dia ciain sendiri di bawah yang mati gelap-gelap cok. Bigetron memang mereka harus seperti ini terus-terusan di sisa match yang ada. Sebuah start. Apakah ini guys? Yang berada apakah di guys? Sudah pulang ke lobby. Oh, masih ada Bigetron sendirian di posisi 19. Seperti kalau kayak gini udah sebat nih nontonnya nih kalau ini. Nih gini enak nih lihat nih kan baginda gue ya kan. Mana yang indah-indah baginda gue cok. Walaupun tadi kayaknya hoki. Bunuh dia 3 cok. Iya penyepong region iya bodo amat. Tim Vietnam yang lain dan terbukti. Terjadi saat alhamdulillah puji Tuhan. Emang tadi gue bilang gitu ya. Biasa lah guys, toleransi guys. Untuk bisa menumbangkan Xavier adalah para agen. Nanti kita tinggal menunggu apakah memang omongannya dia pegang. Karena laki-laki yang dipegang. Si Abi soalnya tadi kayak itunya ngeliatnya kayak gak ngeliat ke kanan ya. Ngeliatnya kayak ke arah ke Mika anjir. Ternyata karena Xavier melakukan sebuah perlawanan dengan. What? Dapet lagi. Wop. Wop apakah ini? Apakah ya, ini dipulangkan ternyata bergerak lobby tapi fake masih berlanjut antara para Jin dan juga Lamborghini. Dua player ini masih bersih tegang dan tentunya ada yang terikut. Wah anjing ini Rosemary ini. Rosemary mendapatkan satu poin dari Bigetron. Satu orang juga masih mendapatkan dari bagian belakang dan Ryzen bisa menjadi tuan akhir dari Red Finals kali ini. Masih berada dua, what? Ada Tenpati, ada Box Gaming ternyata. Three way showdown terjadi. 8 lumayan lah. Dipulangkan karena lobby termakan sakitnya zona. Lumayan lah. Step by step ya, pelan-pelan ya. Namun mampu membuat kocar kacir defensif.